teman-teman di seluruh Nusantara, ini saya membuat tutorial untuk pembuatan pupuk cair dari bahan-bahan kotoran kambing dan air kencing kambing. Nah, ini untuk bahan utamanya. Ini saya, karena di saudara saya ada pabrik tahu, saya menggunakan limbah air tahu yang saya pergunakan untuk membuat pupuk cair organik. Ini pertama-tama saya mempersiapkan EM4 pertanian. EM4 ada berwarna dua ya, ada yang coklat itu untuk peternakan, yang kuning itu untuk pertanian. Jadi gunanya ini untuk membantu fermentasi di dalam nanti kotoran kambing dan pupuk cairnya. Nah, dengan ujung di ujung aku butuh per 20 liter, berarti 20 liter 4 tutup. Ya, 4 tutup. 4 tutup cukup. Itu untuk air 20 liter dan kotoran kambingnya. Coba sih dimasukin sih, kotoran kambingnya sih. Masukkan ke tong ini. Saya biasanya kalau membuat pupuk cair, masuk ke tong ini. Ini. Nanti setelah masuk di tong ini, posisinya volumenya sudah penuh, baru dikasih yang namanya campuran EM4 yang sudah kita aduk di sini. Kira-kira 5 menit sampai 10 menit kita diamkan dulu, langsung kita masukkan ke dalam tong ini. Ini tidak perlu lama, permasalahannya ini udah barang jadi semua, tinggal pengaduan. Kita aduk-aduk pakai nganugi, golek nganugi, golek galah di. Nah, seperti ini kita aduk-aduk supaya merata EM4-nya. Jadi seandainya kita membuat penuh seperti ini, kita membutuhkan EM4 8 tutup botol. Soalnya ini untuk kapasitas airnya kira-kira sekitar 40 liter. 40 liter untuk 8 tutup botol. Supaya kita lebih cepat menjadi pupuk cair yang bagus. Nah, setelah kita aduk, kita diamkan sebentar, kita sambil persiapan untuk mengemas itu artinya untuk memindahkan air ini yang sudah campur ini, yang sudah menjadi pupuk cair ini, kita kemas di dalam jerigen itu. Jerigen untuk mengemas paling terakhir, jadi kita ambil masukkan ke jerigen ini. Ini jerigen ini fungsinya untuk penyimpanan selama 20 hari sampai 21 hari supaya bakteri pengurai ini bereaksi di dalam jerigen. Tapi tidak boleh dibuka ini sebelum 21 hari. Hanya kita gemboskan. Kalau ini nanti memuai nanti ini. 2-3 hari ini memuai. Jadi kita gemboskan supaya tidak meledak. Kalau enggak kita gemboskan ini meledak ini. Umpamanya kita lupa bisa meledak. Jadi 3-4 hari harus kita buka set tutupnya. Jadi anginnya keluar. Nanti tutup rapat lagi, nanti beberapa hari lagi buka lagi. Supaya anginnya tidak membuat, ini kan jadi bahan kimia sebenarnya. Nah, ini mau dimasukkan ke jerigen. Jadi untuk penyimpanan terakhir, nanti setelah 21 hari paling lama, itu sudah siap digunakan di perkebunan atau di sawah. Jadi kita tidak perlu yang namanya mengumpulkan air kencing langsung dari kambing. Kita cukup merendam kotoran kambing ini ke dalam tong. Nanti air kencingnya sudah terpisah sendiri. Caranya seperti ini. Kita rendam yang banyak, airnya banyak, nanti kita ambil lagi. Nah, ini sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita kemas dalam jerigen itu sampai penuh bara, biar nanti hasilnya bagus. Nah, itu seperti ini, yang tadinya bening sekarang sudah keruh karena sudah bercampur dengan air kencing.
Nah, saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara semua. Semoga menjadi inspirasi pembuatan pupuk cair. Tidak sulit, gampang sekali. Seandainya Anda ingin belajar ke tempat kami, tetap menerima siapapun yang mau belajar di 78 Farm Yogyakarta. Demikian, supaya menjadikan inspirasi semuanya. Kata terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.